3 warga negara asing menjadi korban kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ketiganya tewas seketika di lokasi kejadian saat mobil yang mereka naiki mengalami kecelakaan tunggal. Sementara itu, pengemudi mobil minibus tersebut mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Tamrin Purwakarta, Jawa Barat. Petugas kepolisian unit laka Mapolres Karawang dibantu Polda Jabar dan Jasa Marga serta petugas Jasa Raharja langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian. Dugaan sementara, kecelakaan tersebut dikarenakan faktor human error, yakni pengemudi yang kurang hati-hati membawa kendaraan. Diduga saat berada di lokasi kejadian, mobil minibus tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba oleng dan langsung masuk ke row sebelah kiri jalan, hingga kendaraan tersebut terbalik. Jadi hasil olah TKP sementara, kalau dilihat dari fakta-fakta di lapangan, jadi bekas rem tidak ada, bekas pelan-pelan juga nggak ada. Jadi diduga itu istilahnya mobil itu oleng ke kiri, masuk ke row. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.